Halo Sobat Channel Indomiliter.com. Telah dibeli oleh beberapa negara di Asia Tenggara, menjadikan pesawat angkut ringan NC212I Aviocar sebagai kebanggaan bagi PT Dirgantara Indonesia. Dan di antara kemampuan yang ditawarkan NC212I adalah mampu beroperasi secara STOL atau Short Take Off and Landing, dan bisa mendarat serta tinggal landas dari unprepared runway, menjadikan sosok NC212 sebagai primadona untuk tugas-tugas perintis dan punya peran besar dalam mendukung logistik di pangkalan-pangkalan udara terpencil. Dan terkait kemampuan short take off and landing, belum lama ini Angkatan Udara Vietnam memperlihatkan performa ultra STOL and landing cycle pada suatu landasan di kepulauan terluar. Kepulauan terluar yang dimaksud pun bukan sembarangan, melainkan yang dimaksud adalah Pulau Spratly, yang menjadi kawasan yang disengketakan antara Vietnam dan Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Seperti dalam video ini, diperlihatkan kemampuan pendaratan dan lepas landas kembali secara cepat di airstrip Pulau Spratly. Sebagai informasi, Angkatan Udara Vietnam telah mengoperasikan 3 unit NC212I produksi PT Dirgantara Indonesia.